lukisan di kuku. Emang mungkin ya? Halo, welcome back to my channel. Saya Jeng Mar. Oke, di video kali ini kita akan Jeng Mar akan berbagi sama kalian tentang lukisan di kuku yang Jeng Mar yang temanya ialah Natal. Nah, kuku yang ini terinspirasi dari lukisan Thomas Kincaid. Dua kutek saja yang Jeng Mar pergunakan di sini. Yang pertama adalah kutek warna putih. Kalian bisa pakai warna putih apapun yang kalian punya. Di sini Jeng Mar menggunakan non-stop white dari Opie dan kemudian Jeng Mar lapisi dengan top coat yang matte, jadi bukan yang glossy, supaya mempermudah warna akrilik yang akan Jeng Mar pakai untuk membuat lukisannya seperti itu. Pertama yang Jeng Mar akan sampaikan ialah video ini nanti akan Jeng Mar cepetin ya, karena setelah diedit pun masih 1 jam gitu, jadi Jeng Mar cepetin menjadi hanya sekian belas menit. So I hope it tells you enough about everything that I did in for doing these nails. So enjoy. Alright, kalau kalian ada pertanyaan ataupun komentar ataupun masukan, misalnya kalian pengen Jeng Mar membagikan tentang nail art yang seperti apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti Jeng Mar akan coba buatkan seperti yang kalian request ya. So setelah ini Jeng Mar akan mulai time lapse-an karena bukan time lapse beneran, ya. I hope you enjoy the video and don't forget to subscribe and click like or at least share so your friends can see my work. I am Jeng Mar. You can find me on my Instagram. Nama Instagramnya adalah @nailartforjc. Atau kalau kalian mau pesan kuku palsu dengan gambar yang sama, kalian bisa lakukan pemesanan melalui DM di @perfectlyyounails di Instagram, atau kalian bisa WhatsApp. Saya hanya menerima chat ya, tidak menerima telepon. Semuanya ada di Instagramnya Jeng Mar. So I'll see you there. Enjoy guys, bye bye, I love you, thank you. Thank you.
So it's finally done. Don't forget to top coat your work and enjoy your Christmas nail art. Bye everybody. Thank you for coming here. See ya.